Louvre Museum di Paris, National Museum of Natural History di Amerika Serikat, sampai Museum Vatikan. Masuk kategori museum yang paling banyak dikunjungi di dunia, Louvre misalnya, dengan harga tiket masuk sebesar 17 euro atau sekitar 299 ribu rupiah, Museum Louvre dikunjungi 8,9 juta orang pada 2023. Biaya yang sama kira-kira setara dengan 4 kali kamu berkunjung ke Museum Macan. Atau kalau ke Museum Nasional, kira-kira bisa 24 kali kunjungan tuh. Loh, jadi apakah harga tiket masuk museum di Indonesia ini underpriced ya? Statistik Kebudayaan 2023 mencatat ada 450 museum di seluruh Indonesia. Pedoman standarisasi museum oleh Kemendikbud mengelompokkan 3 kategori museum, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Salah satu komponen penilaiannya adalah pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, bangunan, sampai pengelolaan koleksi. Berdasarkan hasil standarisasi Kemendikbud, hanya ada 36 museum yang masuk kategori tipe A, 61 museum tipe B, dan 142 museum tipe C. Sedangkan sisanya dinilai masih belum memenuhi standar. Artinya masih banyak museum di Indonesia yang terkendala masalah pengelolaan. Sulitnya pendanaan untuk operasional museum jadi salah satu tantangan. Bahkan tak jarang ada museum yang tutup karena masalah keuangan. Tiket masuk berbayar yang dikenakan ke pengunjung sejatinya bisa jadi sumber pendanaan alternatif bagi museum. Sebuah riset di Inggris pada 2023 mencatat museum yang memutuskan untuk beralih dari biaya masuk gratis ke berbayar atas faktor keberlanjutan operasional memperoleh dampak positif terhadap total pendapatan museum. Meski begitu, museum juga dihadapkan pada masalah naiknya biaya operasional. Museum terbesar di dunia, Louvre, bahkan menaikkan harga tiket masuk per Januari 2024 jadi 22 euro atau sekitar 386 ribu rupiah untuk mengimbangi kenaikan biaya operasional. 78% organisasi warisan budaya di Inggris juga memangkas sejumlah layanan untuk menekan anggaran karena biaya operasional yang semakin tinggi. Dari seluruh museum yang ada di Indonesia, 149 museum diantaranya dikelola swasta, sementara sisanya dikelola pemerintah. Museum juga mulai berbenah untuk meninggalkan stereotip kuno dan usang. Salah satunya dengan mengadopsi teknologi untuk menawarkan pengalaman berbeda. Misalnya, yang ditawarkan oleh Museum Macan di Jakarta. Dengan tarif masuk Rp50-90.000, pengunjung dapat menikmati koleksi karya seni dalam wujud fisik maupun yang dipadukan dengan video mapping dan audio guide. Atau Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta, yang menawarkan program tur hingga diskusi dengan pengunjung untuk lebih mengenal koleksi yang dipamerkan dan cerita di baliknya, dengan tarif kunjungan Rp50-100.000. Pemanfaatan teknologi serupa juga pernah dilakukan Museum Nasional yang meluncurkan ruang imersif A pada 2022 lalu. Survei kepuasan layanan Museum Nasional pada 2022 mencatat ruang imersif A mendapatkan penilaian positif dari 85,8 responden yang berkunjung. Meski ada peningkatan biaya tiket masuk Museum Nasional dari Rp15.000 menjadi Rp50.000 untuk mengunjungi ruang imersif A, 83,2 responden menilai harganya masih terjangkau. Artinya, peningkatan harga tiket di museum sejatinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengunjung museum. Pembentukan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya atau Indonesian Heritage Agency membuka peluang transformasi pengelolaan museum dan cagar budaya secara berkelanjutan di Indonesia, termasuk potensi meningkatnya pemasukan bagi museum lewat fleksibilitas pengelolaan praktik bisnis, salah satunya terkait tarif layanan. Hal ini sejatinya telah didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 yang di dalamnya mengatur tentang tarif tiket masuk museum dan galeri berdasarkan kategorinya. Tarif tiket masuk ditetapkan dengan sejumlah pertimbangan ini. IHA saat ini menaungi 18 unit museum dan galeri serta 34 situs cagar budaya nasional yang tersebar di Indonesia. Selain berupaya melakukan perubahan dalam ekosistem pendidikan sejarah budaya,
IHA juga berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan museum-museum di bawahnya. Dana yang diperoleh dari penjualan tiket akan digunakan secara optimal untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan museum, guna meningkatkan nilai edukasi dan daya tarik museum bagi publik. Penelitian dari Southwest Museum Development menemukan bahwa museum telah mencoba menyeimbangkan kebutuhan untuk menaikkan harga tiket guna menghasilkan lebih banyak pendapatan, tetapi tetap menjaga minat pengunjung untuk datang ke museum. Selama tarif tiket masuk museum tidak naik drastis, hal itu dinilai bisa menambah opsi pemasukan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan mencegah kebangkrutan museum.